Resep ayam masak jahe super simpel dan nikmat. Resep dan bahan-bahannya sudah aku tulis ya. Siapkan ayam yang sudah dibersihkan. Potong dan iris 2 jahe. Lalu sisihkan. Geprek dan cacah bawang putih. Geprek dan cacah bawang putih dan sisihkan. Iris bawang bombaynya dan sisihkan. Parut atau ulek bawang putih. Masukkan irisan jahe, saus tiram, kecap asin, kecap manis, lada, kaldu bubuk, MSG, dan gula pasir. Kemudian campur secara merata dan diamkan selama 30 menit. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Setelah harum, Marum masukkan ayamnya satu persatu. Tambahkan air secukupnya, sesuaikan banyaknya ayamnya ya. Aduk dan tutup sebentar. Selagi menunggu ayamnya matang, mari buat air secukupnya dan 1/2 SD maizena. Buka tutup ayamnya dan aduk-aduk hingga merata. Beri kecap dan garam jika bumbunya kurang. Aduk kembali hingga rata dan tutup kembali ayamnya. Buka tutupnya dan tambahkan tepung maizena yang tadi kita larutkan. Aduk hingga kuah ayam mengental. Dan ayam masak jahe kita sudah matang. Selamat mencoba.